Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi pandang pertama daripada kami di Amanz.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada Nokia, iaitu Nokia Lumia 925. Nokia Lumia 925 membawakan beberapa peningkatan termasuk kemas kening amber bersama-sama dengannya, membolehkan pengguna untuk double tap untuk ke akses skrin utama. Di samping itu, ia turut menyertakan aplikasi Nokia Smart Cam, membolehkan pengguna mengakses beberapa perkara dan menambah baik rakaman mereka dengan lebih mudah. Sebagai contoh, sebaik saja merakamkan gambar, pengguna akan diberikan dengan beberapa pilihan termasuk back shot, action shot, motion focus, change faces, remove moving objects dan sebagainya. Dari segi kamera pula, ia menyertakan kamera belakang 8.7 megapiksel dengan sokongan penstabilan image serta xenon flash. Dan dari segi rekan pula, ia menyertakan rekan berasaskan metal pada bahagian tepi. Kesemua butang fizikal disertakan pada bahagian kanan, iaitu butang kawalan volume, butang kuasa dan juga butang fizikal untuk kamera. Pada bahagian bawah tiada apa-apa dan pada bahagian kiri juga tiada apa-apa. Ruangan pengecasan diletakkan pada ruangan atas, termasuk dengan SIM dan juga audio jack. Jikalau dibandingkan dengan Nokia Lumia 920, ia tampak lebih nipis dan juga ringan untuk dipegang. Selain pada masa yang sama, membawakan beberapa perubahan dari segi rekaan dan sebagainya. Lumia 925 akan ditawarkan di Malaysia bermula bulan Ogos ni pada harga RM1,799.